Daerah Istimewa Yogyakarta memiliki berbagai destinasi wisata yang menarik untuk dikunjungi. Salah satunya adalah objek wisata alam, di mana setiap kabupaten memiliki destinasi wisata yang menawarkan keindahan alam yang berbeda. Seperti diketahui, berdasarkan data pada tahun 2012, pendapatan asli daerah dari wisatawan yang datang ke Gunung Kidul mencapai 6 miliar. Tahun 2013 mencapai 9 miliar, dan pada tahun 2014 telah memenuhi target, yakni mencapai angka 11 miliar. Ini menunjukkan wisata di Kabupaten Gunung Kidul banyak diminati oleh wisatawan. Di Kabupaten Gunung Kidul sendiri terdapat wisata minat khusus alam Taman Hutan Raya atau Tahura yang cukup diminati oleh masyarakat. Taman Hutan Raya ini terletak di Desa Gading, Kecamatan Playen, Kabupaten Gunung Kidul, Daerah Istimewa Yogyakarta yang memiliki lokasi strategis. Kawasan ini seringkali dijadikan sebagai tempat persinggahan oleh para pengendara yang melintas maupun para wisatawan yang berkunjung ke daerah Gunung Kidul. Taman Hutan Raya atau Tahura diresmikan pada tahun 2012 oleh Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Sri Sultan Hamengkubuwono X. Dengan luas 634 hektar, Tahura menjadi kawasan konservasi keanekaragaman hayati berupa flora dan fauna yang dimanfaatkan untuk kepentingan penelitian, penangkaran, pendidikan, maupun wisata. Fasilitas yang ada di Tahura dimanfaatkan masyarakat sebagai sarana untuk melepas lelah dan penat dari rutinitas harian yang dijalani. Di kawasan ini terdapat arena bermain yang lengkap, sehingga anak-anak bebas bermain bersama-sama dengan leluasa. Selain itu terdapat kawasan camping ground, trekking, pabrik minyak kayu putih, penangkaran rusa, tempat pembenihan tanaman kehutanan, serta menara yang dapat digunakan untuk melihat pemandangan hutan dari atas. Dikarenakan letaknya yang sangat strategis, Tahura dikembangkan sebagai pusat informasi wisata bagi wisatawan yang akan berkunjung ke objek-objek wisata di Gunung Kidul. Untuk menghidupkan Taman Hutan Raya Bundar Gunung Kidul menjadi objek wisata baru, Dinas Pariwisata DIY bekerjasama dengan Dinas Kehutanan dan Perkebunan DIY, Lintas Komunitas Peduli Wisata, Jogja Goes, serta Karang Taruna Gading Playen Taman Hutan Raya Bundar menggelar Jelajah Sepeda Wisata Tahura pada tanggal 20 September 2015. Sekali lagi di dalam tahun ini, Dinas Pariwisata bekerja sama dengan Forum Lintas Komunitas, juga Karang Taruna, Taman Hutan Raya Bundar melaksanakan agenda sepeda wisata, jelajah wisata di Taman Hutan Raya ini. Harapannya di tahun ini penyelenggaraan sepeda wisata ini mampu untuk memperkenalkan lebih jauh tentang potensi taman wisata Taman Hutan Raya ini, sehingga event kali ini yang diikuti oleh kira-kira 700 peserta dapat sekaligus menjadi agenda wisata tahunan untuk mengangkat daya tarik dari Taman Hutan Raya Tahura Bundar ini. Acara yang diikuti oleh 700 peserta dari komunitas sepeda ini dimulai pada pukul 7 pagi dengan mengelilingi kawasan hutan raya Bundar sejauh 5 km. Tampak antusias peserta saat mengayuh sepeda di kawasan Tahura. Medan yang didominasi tanjakan dan turunan membuat peserta jelajah wisata semakin tertantang untuk menjelajah kawasan ini.